ini kita akan mulai membangun insya Allah tahun ini. Lahan pertama yang kita bangun kira-kira 2.600 meter. Nah, kita gagas di sana nanti tentu karakteristik wilayah Mataram harus ada pendoponya. Nah, pendopo seperti yang pendopo agung yang ada di Mangkubumen itu kita replikasi di sana. Kita berpikir untuk membangun religious center. Nah, itu nanti multi agama bisa menggunakannya sebagai tempat ibadah. Ya. Seperti yang ada mungkin di beberapa kampus di luar negeri. Nah, tapi ini kita bertahap pembangunnya. Oh, iya. Mungkin ada pesan khusus dari Pak Dalam tadi. Nah, iya, membangun jangan sampai apa namanya meninggalkan ciri khas Jogjanya lah, kemataramannya. Bangunannya itu. Iya, bangunannya. Makanya ada joglo di situ.